Halo, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya, Rudy Supriyadi. Saya sebenarnya ingin memperkenalkan makanan-makanan khas Jepang. Karena saya ingin ke sana sebenarnya. Cuma sebelumnya saya mau nyobain dulu bagaimana rasanya makanan di sana itu seperti apa, biar kaget-kaget di perut. Ya guys, kalau kita kita coba aja makanannya seperti apa. Ditutup sama sih. Maaf ya guys, karena ini kita baru, maksudnya baru, jadi ya maklum dah kalau kaku-kaku dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan nih. Hey guys, nyawa makanan Jepang ini ya emang dibilang gimana ya guys ya? Kita mau orang Indonesia. Rasanya itu sama, cuma dia agak gurih-gurih gitu gimana. Cuma dia lebih ulet kalau bilang, beda dengan ikan-ikan mateng kayak ini. Mateng apa mentah, jadi kurang tahu ikannya. Intinya saya mencoba aja makan Jepang itu apa. Ya guys, ini makanan gurita ternyata. Ya, sebelumnya saya nggak dikasih tahu ini makanan gurita kayak Jepangnya apa. Jadi tinggal makan, rasanya kayak apa. Ternyata ini gurita mentah guys. Nah, sekarang kita coba mie-nya ya. Mie apa bihun nih? Kalau kita di sini mah bihun nih ya. Oh, kalau di sana mah apa? Kita coba dulu, guys. Ini dibilang bihun kayak sayuran, bilang rumput laut tapi kagak kenyal. Apa namanya? Intinya mah, guys, ini makanan masih lumayan enak lah kalau dibilang, bisa dibilang. Di bang tadi kemarin-kemarin ya kita ke Korea tuh, makanya ya kurang lah itu mah, mantepan dikit. Itu ini ya, lobak. Oh, lobak guys. Boleh sama timun. Bawanya lobak apa ini? Adalah, adalah. Bentar guys ya, kita coba dulu nih apa tau nih. Itu es guys. Sekiranya saya pikir mah, makanan itu es batu. Jadi kalau untuk makanan khas Jepang ini lumayan lah guys, untuk selera saya gitu. Lebih mendingan ketimbang makanan dari Korea. Yang pasti mantap. Cobain itu gurita sama hijau-hijau, cobain. Iya. Cuma ini gak masuk. Ini hijau-hijau. Tonton-tonton ini gak ada kandung banget. Iya makanya, bikin aja hijau-hijau. Lalu dagingnya kayak nyangkut leher gua. Ayo guys, kita coba lagi ya. Ya, yes. Nggak apa-apa guys, kita makan orang baru. Sipir tanya sedikit. Emangnya apa nih? Ini bumbunya. Harusnya. Itu namanya wasabi. Ya guys, ini pokoknya yang ini mah, ya kita mah gak tahu namanya, katanya wasabi. Yang mati mah, aduh parah dah, gak nyanggup saya, alhamdulillah. Nilainya untuk makanan yang ini gurita ini ya 9 lah, lumayan. Hai guys, ini makanan yang keduanya, khas Jepang ini, apa ini makanannya? Ya sih kalau dikirita ini, kayak gue anak gurita ini. Tuh, bener, tuh guys, tuh anak gurita ini. Kapan nih makan anak kuda? Kita nyobain dulu ya guys, yuk lanjut. Lanjut. Mantap. Mantap guys. Enak. Manis-manis begitu rasanya, kenyal-kenyal. Manis. Yang pasti selera saya juga dah. Untuk nilai makan ini 9. Tolong komen di kolom komentar makanan dari negara mana lagi yang harus saya cobain. Oke guys, sampai di sini aja. Selamat sore.